Baik Kang, tanggapannya Kang terhadap kegiatan hari ini Kang dari Slankers Purwakarta sebagai tuan rumah. Ya, harapan saya semakin semoga setiap kabupaten bisa membuat kegiatan Kopdar ini bisa silaturahmi setelah pandemi berakhir dan kita bisa bersilaturahmi lagi lah. Mudah-mudahan ini awal dari Kopdar dari Purwakarta, mungkin besok-besok bisa di per kabupaten mana. Dan tidak hanya sekali gitu, ada part 1 Purwakarta juga, tidak hanya sekali part 1 berkelanjutan lah dan terus memberikan kontribusi untuk Purwakarta, khususnya masyarakat Purwakarta. Dan untuk Slankernya semoga makin kompak saja. Yuk Slanker Purwakarta gabung bersama kami di Slankfans Club Purwakarta untuk membangun Slanker Purwakarta yang lebih baik, dan kita siap mewadahi kreativitas para slanker yang ada di Purwakarta. Dan terima kasih untuk tamu-tamu yang udah datang dari paguyuban slanker Jawa Barat, ada yang dari Garut, Tasik, Kabupaten Tasik, Bandung, Sumedang, dan semua yang telah hadir di sini FCCC di Jawa Barat. Terima kasih udah datang mensupport kegiatan ini. Alhamdulillah untuk kegiatan Kopdar Slanker Purwakarta sudah berjalan dengan baik dan dihadiri oleh sekitar 70-80% dari setiap kabupaten yang ada di Jawa Barat. Mudah-mudahan ini menjadi tolak ukur kita untuk kegiatan yang lain, karena Slankfans Club Purwakarta alhamdulillah dari 1999 sampai 2021 sudah 22 tahun kita melakukan kegiatan positif, yang memang terakhir tadi kita melakukan kegiatan bakti sosial santunan untuk anak yatim, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan ini akan diduplikasi di setiap kabupaten di Jawa Barat. Saya mewakili Slankers Purwakarta atau Slankers Purwakarta berharap kita bisa melakukan kegiatan positif di daerah masing-masing. Jadi kegiatannya dalam bentuk kita berkegiatan di masyarakat, melakukan kontribusi yang positif, bisa banyak kita lakukan. Intinya lakukan kegiatan positif di lingkungan masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep mewakili PSJB atau Paguyuban Slankers Jawa Barat. Sangat mengapresiasi tentang acara ini, karena SFC Purwakarta biar bagaimanapun juga salah satu pendiri PSJB yaitu Kang Yuki berada di Purwakarta. Mudah-mudahan kegiatan seperti ini bisa ditiru atau dicontoh oleh SFC-SFC lain yang ada di Jawa Barat khususnya, umumnya buat yang ada di Indonesia. Jadi setiap kita berkegiatan selalu dibarengi dengan santunan atau bakti sosial. Mungkin itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta tanggapannya terkait dengan kegiatan hari ini Slanker Purwakarta. Saya Agustin K. Ardianto dari Batang, Jawa Tengah, mewakili dari paguyuban Slanker Jawa Tengah. Untuk acara kali ini cukup sukses untuk Purwakarta, semoga jadi lebih baik, lebih kompak, bermanfaat bagi masyarakat, khususnya di masyarakat Jawa Barat dan Purwakarta sendiri. Untuk acaranya, terima kasih untuk warga Purwakarta yang tetap Purwakarta ngahiji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mas siapa? Agustinus Eka Ardianto. Oke, terima kasih Mas. Oke. Udah kayak kakak sering, tapi gemukan dikit.
Makasih. Jadi gimana nih? Tanggapan untuk anak-anak Sangker yang di sini? Kalau yang gua lihat ya, baik-baik semua. Dari apa namanya, dari kaula muda Slengker cukup. Ada yang memang menakutkan juga sih. Kang Asep paling. Bentar Kang Asep. Soalnya ada di hutan ini masalahnya. Si Jo udah pindah tuh sih. Oh gitu, pada ya kenapa dinyarang hujan, kenapa gitu ya. Ya mudah-mudahan Slengker ini ya kedepannya lebih apa namanya, lebih ke arah positifnya itu semakin maju ya. Terutama bantu masyarakat yang dalam keadaan kesusahan, kita lebih peduli dalam kemanusiaan kita ketika melihat OGBJ ya. Ya kita samperin, ya kita apa namanya, perlihatkan ya peduli, apa namanya, bentuk kepeduliannya. Mungkin itu. Tapi Roce, mudah-mudahan ke depan juga bisa dibantu sama Bela Purwakarta. Siap. Sama anak-anak Sangker yang di Purwakarta. Tolong dibantulah kalau misalnya ada kegiatan sosial atau apapun. Mungkin dengan dukungan atau support. Ya tentunya kami dari Bela Purwakarta akan bekerja sama dengan berbagai komunitas yang ada di Purwakarta. Alhamdulillah ya, komunitas itu ada 120 komunitas yang sudah terdaftar ada di Purwakarta itu. Nah, di sini ada, di kalangan muda itu ada Gajah ya. Gajah itu gabungan anak jalanan. Itu ke arah positif cukup luar biasa yang diketuain oleh Pak Andri ya. Itu Andi bagus Tawir. Itu Andi dalam berjalan. Oke? Andi Thailand. Tongger ya. Waduh, kayak tadi bilangnya Tongger ya. Andri to apa? Tongger. Apa? Tongger. Tongger. Pak Andri Tongger ya. Maaf ya, saya tadi memang sedikit ada sebenarnya juga sih. itu mungkin barangkali ada apa lagi? Kalau tanggapan saya cukup baik ya untuk kalau muda dari pada Slengker ini. Dan saya doakan mudah-mudahan kalian semua menjadi penerus yang baik. Amin. Untuk Amin. Purwakarta dan Jawa Barat. Poci, mungkin setelah ini kita langsung akan membagikan santunan yatim piatu sebagai tanda bakti sosial kita juga kepada masyarakat dari anak-anak Slengker Purwakarta. Oke, itu mantap banget ya. Sungguh kami dari Purwakarta itu mengucapkan banyak terima kasih ada bentuk kepedulian kemanusiaan untuk memberikan santunan kepada anak yatim. Dan jangan lupa ya, namanya anak yatim itu ketika dikasih sesuatu ya, itu teriak baktinya itu. Lamun cek Sunda mah ngejerit maratan langit, kocak maratan mega, ngadoa ke Gusti rumah kawas. Ya Allah Slengker, jadikan Slengker yang hebat. Amin. Siap Oce, terima kasih sudah mendukung dan terus menyemangati untuk anak-anak Slengker di Purwakarta khususnya. Kami juga support terus kepada Bela Purwakarta. Dan kali ini Ibu, adek, ayo siap-siap. Dimana gak tempatnya? Di depan? Ayo, mangga. Saya juga sebagai apa namanya perwakilan daripada koordinator Bela Purwakarta nanti akan kami sampaikan ya kepada koordinatornya. Beliau mungkin lebih mengapresiasi dan mendukung penuh ya. Siap. Oke, terima kasih Pak Uci ya. Tolong sampaikan salam dari anak-anak Slengker untuk koordinator Bela Purwakarta. Siap, terima kasih kembali. Ya. Siap Ibu-ibu, anak-anak yuk, jajar yuk. Ayo. Ayo. Aduh. Ayo dede. Nih mau nyanyi dulu gak? Atau mau tebak-tebakan dulu? Ini agak laju. Histeris. Oke, sorry.
Yo sambil nikmatin, sambil foto-foto, sambil ngopi di area. Ini mantan ketua SMP Purwakarta bersama mantan ketua SMP Karawang. Ini jadi WPD. Dan di samping sana ada teman-teman dari Camis. Camis yang jadi warga Purwakarta. Oh, dari Camis, dari Subuh. Ini ada ketua Sekjes namanya Kang Jo. Itu dari Alorasa. Nah, ini istri dari ketua Sekjes Purwakarta. Bagaimana? Bu, tanggapan untuk acara pembukaan pertama ini? Terima kasih buat semua yang sudah datang di acara apa? Sekjes Purwakarta ya. Terima kasih yang sudah hadir.